si raja poligami, tinggal seatap 39 istri. Poligami atau beristri lebih dari satu kerap dipertentangkan, dianggap biang keretakan keluarga. Namun persoalannya ternyata bukan pada berapa istri, tapi lebih pada kerelaan wanita dan kemampuan suami untuk bersikap adil. Contoh nyata ada pada Ziona Chana, pria dari Mizoram, India yang punya 39 istri. Bersama puluhan istrinya, Ziona hidup rukun dan nyaman di bawah satu atap. Ziona maklum digelari Raja Poligami atau kepala keluarga terbesar di dunia. Dari 39 istrinya, Ziona kini memiliki 94 anak, 14 menantu perempuan, dan 33 cucu. Jumlah anggota keluarganya diyakini akan terus bertambah. Menariknya, semua istri, anak, menantu, dan cucu Ziona tinggal bersama dalam satu atap di Desa Baktoang, Telang Nuam, Distrik Sercip. Dengan keluarga besarnya ini, rumah Ziona yang disebut Chuan Tarun memiliki 4 lantai dan 100 kamar. Ziona lahir pada 21 Juli 1944. Ia dikenal sebagai kepala sekte Kristen setempat yang disebut sebagai Chana, yang memperbolehkan poligami. Sekte tersebut terbentuk pada Juni 1942. Ziona menikah pertama kali dengan seorang wanita bernama Zatiangi ketika usianya 15 tahun. Lalu, ia menikahi istri keduanya pada tahun 1968 ketika berusia 24 tahun. Sejak saat itu, Ziona mulai menikahi sejumlah wanita hingga jumlah istrinya mencapai 39 orang. Kehidupan keluarga Ziona dimulai pukul 5.50 pagi. Semua anggota keluarga akan berkumpul di aula besar untuk berdoa dan kemudian melakukan tugas sehari-hari yang telah diberikan. Para istri Chana bergantian memasak, sementara para anak perempuan membersihkan rumah dan mencuci. Anak-anak laki-laki melakukan pekerjaan luar ruang seperti bertani dan beternak. Makan malam keluarga disajikan mulai pukul 4 sampai 6 sore. Anggota keluarga akan makan sesuai usia. Pada pukul 9 malam, semua lampu dimatikan dan seluruh anggota keluarga harus beristirahat. Para istri tidur rukun di dekat kamar tidur pribadi Ziona. Penduduk setempat mengatakan bahwa Ziona ingin ditemani 7 atau 8 istri di dekatnya dalam waktu bersamaan. Pada setiap ulang tahunnya, perayaan usia Ziona diwarnai upacara eksklusif. Mereka akan menghabiskan waktu dengan bernyanyi dan menari hingga hari berakhir. Kemudian dilanjutkan pesta komunitas pada malam hari. Keluarga besar ini kini berjumlah 180 orang dan akan terus bertambah, menghabiskan sekitar 90 kg nasi dan lebih dari 59 kg kentang dalam sehari.